pepaya santan yang lezat. Bahan-bahan. Gram daun pepaya atau pepaya muda, cuci bersih dan potong-potong. 200 ml santan kental. 2 siung bawang merah, iris halus. 2 siung bawang putih, cincang halus. 2 buah cabai merah, iris serong, sesuai selera. 1 cm jahe, memarkan. 1 sendok teh garam. 1 sendok teh gula pasir. Air secukupnya. Cara memasak. Rebus daun pepaya. Jika menggunakan daun pepaya, rebus sebentar dalam air mendidih selama 2-3 menit untuk mengurangi rasa pahit. Tiriskan dan sisihkan. Tumis bumbu. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Tambahkan jahe dan cabai. Tumis sebentar. Masak santan. Tuang santan kental ke dalam wajan. Aduk rata dan masak dengan api kecil agar santan tidak pecah. Tambahkan sayur. Masukkan daun pepaya atau pepaya muda ke dalam wajan. Aduk perlahan. Lalu tambahkan garam dan gula. Masak hingga sayur layu dan bumbu meresap sekitar 5-7 menit. Sajikan, angkat dari wajan dan sajikan hangat sebagai pendamping nasi. Selamat mencoba. Sayur pepaya santan ini bisa menjadi hidangan yang menyegarkan dan lezat.